truk diciptakan pabrikan otomotif untuk mengangkut barang dalam jumlah yang banyak. Maka truk konvensional dibuat secara massal untuk menanggapi berbagai konsumen angkutan barang. Inilah 5 truk paling kuat dan memiliki tenaga terbesar di dunia di tahun 2023. Pertama, Scania R770. Scania R-Series merupakan jajaran keluarga truk PLT Range 4 Series yang mulai diperkenalkan pada musim semi tahun 2004, yaitu Scania R-Series, V-Series, E-Series, dan G-Series. Pada tahun 2020, Scania Truck Range generasi selanjutnya menjadi King of the Road baru dengan power puncak mencapai 770 tenaga kuda. Scania memperbarui jajaran mesin V8-nya dengan peluncuran 4 model baru dan tersedia dalam varian 530, 590, 660, dan rekor terbarunya yaitu 770 horsepower. Kedua, Volvo FH16. Volvo FH16 merupakan truk yang dikembangkan Volvo dari seri model F16 produksi tahun 1987. Kemudian, pada tahun 1993, merupakan lahirnya FH16. Meluncurnya FH16750 menjadi rekor baru sebagai truk paling kuat di dunia. Hal tersebut dapat dilihat dari sektor dapur pacunya yang sangat mengesankan. Truk ini dibekali dengan mesin 6 silinder berkapasitas 16 liter Euro 6D16 yang mampu menghasilkan 750 horsepower dan torsi 3550 Nm. Ketiga, Mante GX. Teknologi Generation Type 10 TGX sudah mulai diperkenalkan MAG. Sejak tahun 2007 bersamaan dengan pengenalan TGA Series yang sama-sama menggantikan model TGA Series. MAN-TGX dilengkapi dengan mesin diesel V8 model D2868 dengan sistem injeksi langsung pada sistem Common Rail. Kapasitasnya 16,2 liter. Mesin ini mampu memberikan 680 horsepower dan torsi 3000 Nm. Keempat, Mercedes-Benz iCross 4163 SLT. iCross SLT sudah mulai diperkenalkan sejak tahun 2014. Traktor head ini telah dirancang dan dibangun secara sistematis oleh Daimler-Benz untuk dapat menangani pekerjaan sulit pada sektor transportasi tugas berat. Agar mampu menempuh dengan beban angkut hingga 250 ton, Mercedes-Benz telah meracik mesin ini dengan coupling retarder turbo yang menggabungkan fungsi coupling startup hidrodinamik dan retarder primer dalam satu komponen. Dengan terusan ke transmisi otomatis 16 percepatan, Mercedes PowerShift 3G280. Kelima, Peterbilt 389. Truk Peterbilt 389 sudah mulai diperkenalkan sejak tahun 2007 dan menjadi lini model truk kelas 8 yang telah menggantikan model seri Peterbilt 379. Untuk sektor mesin, truk ini sebetulnya ditawarkan dalam dua pilihan, yaitu mesin pacar MX-13 dan mesin Cummins XX-15. Mesin 6 silinder inline ini berkapasitas 14,9 liter yang memberikan 605 horsepower dan torsi 2779 Nm. Pada transmisi ditawarkan dalam beberapa varian, diantaranya adalah transmisi pacar TX-12, pacar TX-18. Ada Enduran dan Raton yang bisa dipilih sesuai keinginan. Itulah 5 truk paling powerful di dunia tahun 2023 yang dibuat komersial. Thanks for watching.